Hai guys. Hari ini aku bakal bikin video Shopee haul dan hari ini edisi tentang Korean heels gitu yang lagi hits banget nih. Sepatu-sepatu kayak gini di Instagram dijualin di banyak online shop dan banyak banget yang jualan kayak gini dengan harga yang kadang mahal banget ya, 300.000, 400.000, 500.000 ya, tergantung sih kualitasnya juga ya. Jadi hari ini aku pengen ngasih tahu nih gimana sih dengan kualitas heels Korea-Korea kayak gini yang di bawah 50.000 guys. Jadi aku ngebandingin nih harga yang kayak gini dengan harga yang kayak gini tuh kayak gimana. Sebelumnya aku punya sepatu yang kayak gitu dengan harga yang 250.000-an. Jadi aku bakal ngebandingin dengan sepatu-sepatu yang udah aku beli ini yang harganya cuma di bawah 50.000 doang. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ke videonya. Jadi aku bakal mulai dulu dari shop yang pertama ini, dari Alice Shoes Shop. Jadi aku beli dua sepatu di sini. Yang pertama adalah sepatu yang ini. Jadi ini sepatu ukuran 38 punya aku dan ternyata pas nyampe lumayan kegedean ya, apalagi aku udah ikutin dan ini lumayan nyaman sih untuk dipakainya, kayak nggak bikin gatal. Yang pertama bahannya oke aja. Dan terus dia ada lucu gitu ya, ada ruffle-ruffle kayak gini di sini dan warnanya juga banyak. Aku lihat ada 4 warna setahu aku ya. Dan ini enak dipakainya, kayak nyaman juga, nggak kayak sepatu yang bener-bener murahan banget. Sebenarnya pas dipakai jalan juga oke-oke aja menurut aku ya. Di bawah sini bahannya tuh lumayan empuk, jadi menurut aku oke banget dan gak bikin gatel sama sekali. Soalnya ada cuttingan sepatu tuh yang bikin gatel karena dia murahan, tapi dia enggak ya. Walaupun dia murah, dia gak bikin gatel sama sekali dan menurut aku oke banget untuk dipakai ke pergi-pergi gitu. Karena dia juga bentuknya kayak gini lucu. Aku dulu sempet banget pengen beli sepatu yang kayak gini, harganya tuh 150 apa 200 ribuan gitu loh. Dan mirip banget kayak gini sebenarnya. Aku belum sempat beli sih, tapi ini sekarang aku beli dan ini harganya benar-benar di bawah itu. Jadi kayak menurut aku oke, lumayan lah. Tapi sayangnya ini kegedean aja, padahal nyaman dipakai. Terus juga oke banget menurut aku ya. Aku belum sempat pakai ini untuk jalan-jalan setiap seharian ya, soalnya ini juga kan belum boleh jalan-jalan guys. Jadi aku gak bisa mastiin ini dipakai seharian tuh ngejeblos apa enggak. Tapi aku lihat sih dia lemnya kuat-kuat aja ya. Dia juga di dalam bawah sini loh lemnya tuh. Jadi kayak ditempel di bawah sini, menurut aku oke-oke aja ya. Jadi gitu, dan dia juga ringan. Selanjutnya, aku juga beli yang ini. Jadi dia nih kayak semacam heels apa gimana sih. Soalnya ini gak tinggi-tinggi banget. Terus dia warnanya tuh cream gini, menurut aku oke banget. Ini ukuran 37 punya aku dan ini nyaman juga buat dipakainya. Dan di sininya nih, sayangnya kayak agak kepanjangan aja ya, jadi dia kayak kurang bagus aja gitu fit di kaki. Sebenarnya dia cuttingnya tuh bagus ya, bener-bener kayak oke gitu loh, nggak jelek sama sekali. Tapi dia ininya di bagian sini tuh kepanjangan, jadi kayak kelihatan itu kayak ngelonggar banget, nggak fit di bagian kaki. Harusnya dia kan ngelilingin kaki itu kan kayak fit gitu ya, jadi kayak bagus katanya. Ini tuh kepanjangan, jadi kayak kurang bagus. Sebenarnya dia udah oke banget untuk dipakai, juga nyaman menurut aku. Jadi bener-bener oke banget dengan harga segini. Sayangnya cuma ininya aja. Dia nggak empuk-empuk banget, tapi nggak keras gitu loh. Jadi untuk dipakai lama jalan menurut aku oke-oke aja, masih oke banget gitu. Nah selanjutnya ini dari Nunu Lisatan. Jadi aku beli dua. Yang pertama yang ini warna putih dan punya aku yang 37. Dan aku sayangnya lagi, ini tuh kegedean banget. Di bagian sini tuh kayak kelebaran banget. Padahal kalau pas di kaki ini bakal bagus menurut aku. Soalnya ini juga enak, nyaman gitu loh, nggak bikin gatel. Soalnya aku sempet nyobain punya siapa gitu, ada yang beli murah. Dan ini tuh kayak bener-bener bikin gatel, kasar dan nggak nyaman banget buat dipakai. Tapi ini beda ya, ini nyaman buat dipakainya. Jadi pas di kaki tuh bener-bener nggak ada gatel sama sekali, nggak kasar sama sekali. Cuttingannya juga oke banget buat bahan kayak gini, dia bisa sesuaiin ke kaki tuh bener-bener buat nyaman dipakai gitu. Sebenarnya oke, dan juga dia nggak terlalu tinggi ya, jadi kayak buat dipakai daily juga oke-oke aja. Sayangnya dia kayak kelebaran aja di bagian sini gitu loh. Dan dia dipakai buat jalan-jalan juga menurut aku oke ya, nggak bakal bikin pegel. Soalnya kan ini juga tipis dan ini enteng guys, bener-bener enteng banget. Dan jahitannya oke ya, nggak jelek banget sih loh, biasa aja, kayak rapi loh, rapi loh. Untuk harga segini dapat kayak gini tapi bedanya, tapi sayangnya cuma kelebaran aja gitu. Tapi other than that, ini bagus menurut aku. Terakhir, ini dari shop ini juga dan ini adalah sepatu bagus banget, padahal murah banget. Dan ini, wah, ini cuttingan ter oke menurut aku ya. Lihat nih ya, dibandingin sama yang ini,
Padahal satu shop loh. Tuh, bedanya lebar banget kan? Dan ini bagus banget, pasti pakai di kaki. Ini bagus banget dan ini pasti bakal aku pakai pergi, walaupun ini harganya murah banget guys, nggak ada yang tahu kan. Ini kayak Valentino Valentinoan gitu ya guys. Dan ini ada yang jual juga di shop harganya 3.000 dengan mirip banget kayak gini. Bener-bener ini kayak bagus banget, bener-bener bagus banget guys, percayalah ini sebagus itu. Menurut aku cuttingannya oke banget, gak bikin gatel juga di bagian sininya nih, benar-benar gak bikin gatel sama sekali, jadi oke banget. Ini kalau dipakai jadi kelihatan mahal gitu loh guys, jadi kayak gak ada yang tahu ini harganya cuma segini doang, padahal ini harganya murah. Orang bakal ngira ini mungkin harganya 300 ribuan gitu loh, padahal enggak. Ini tidak 300 ribu kakak, ini di bawah 50 ribu kakak. Makanya kakak nonton Shopee Haul Iren biar gak tahu. Ini murah banget. Dan aku enggak nyesal sama sekali beli yang ini, karena menurut aku ini sebagus itu dan ini adalah favorit aku. Ini aku pakai terus walaupun aku di rumah, kayak aku suka banget pakai ini tuh, kayak kelihatan lebih bagus kaki gitu loh. Jadi kayak lebih layak untuk dilihat layak umum gitu. Jadi aku pasti bakal pakai ini lagi dan ini juga nyaman buat dipakainya. Tapi di bagian sini aja sih lumayan keras ya, di bagian kakinya sini. Tapi oke, masih nyaman gitu loh dipakainya dan juga oke banget. Jadi aku benar-benar rekomend banget untuk kalian beli yang ini gitu. Ini murah banget dan ini sebagus itu, walaupun jahitannya kayak ada yang keluar-keluar, tapi okelah, ini pasti pakai bener-bener bagus dan aku bener-bener nggak kecewa sama sekali. Aku suka banget sama yang ini guys, bener-bener ini bagus banget, kalian harus cobain. Begitu guys, jadi ini adalah Shopee Haul aku kali ini. Semoga suka sama video Shopee Haul kali ini. Kalau kalian ada request atau saran, kalian bisa komen aja di bawah sini. Dan kalau kalian pengen langsung ke shopnya, pengen langsung lihat linknya, kalian bisa lihat aja di description box. Aku selalu cantumin sesuai dengan barang-barang yang aku sebutin di video. Jadi kalau aku sebutin barangnya tuh ketiga kali, kalian bisa pencet link yang ketiga aja. Begitu. Semoga suka, kalau kalian suka jangan lupa di like, jangan lupa juga buat di subscribe biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru aku. So, I'll see you guys next week in my next video. Bye guys!